Oke, silakan di save aja manhwa baru ini karena mungkin di beberapa bulan ke depan ini akan menjadi salah satu manhwa favorit kalian. Ini dia, Martial God Regress. Ini adalah manhwa yang dipublish oleh Kakao Webtoon dan digarap oleh studio yang sama yang menggarap Solo Leveling, The Great Match Return, dan beberapa manhwa populer lainnya. Artinya tidak usah diragukan lagi. Begitu juga dengan ceritanya, karena manhwa ini merupakan adaptasi novel, di mana novelnya sendiri sudah memiliki 600 chapter dan masih berstatus ongoing, yang artinya kemungkinan besar manhwa ini memiliki banyak keseruan. Oh ya, untuk awal perilisannya sendiri sudah memiliki 20 chapter, tapi saat video ini dibuat masih memiliki 1 chapter untuk translate bahasa Inggrisnya dan belum ada translate untuk bahasa Indonesianya. Tapi tenang saja, karena menurut Mimin manhwa ini sangat menjanjikan, kemungkinan translate-nya akan digarap dengan cepat dan mungkin saja pada esok hari atau hari Selasa seluruh chapter-nya sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Sedikit sinopsis. Jadi, mungkin saja manhwa ini mirip dengan Solo Max Level Newbie, di mana sebuah VR game menyatu dengan dunia asli. Adapun sosok MC, sebenarnya ia merupakan penduduk terakhir dari warga negara Korea yang berhijrah ke negara Amerika karena negaranya telah hancur. Tapi sayangnya, seluruh dunia harus benar-benar hancur karena tidak bisa menyelesaikan misi yang diberikan. Tapi untungnya, sesuatu yang dimiliki oleh MC membuatnya kembali ke masa lalu. Dan dengan segala pengetahuan dan juga kemampuannya di masa depan, ia pun berusaha untuk merubah nasibnya. Pokoknya menurut pandangan Mimin sendiri, manhwa ini mungkin sangat menjanjikan. Apalagi sosok MC yang tidak terlalu naif. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Bagi yang penasaran, coba pantengin aja web kesayangan para reader sekalian. Tapi bagi yang penasaran, coba cek raw-nya di New Toki. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.